aku lagi kain ni senang jangan jual sleeve. Okay, macam biasa, hari ni aku nak sambung unpack lagi kat Pokemon. Dan hari ni aku plan untuk buka tin daripada Celebrations. Okay, korang nampak tin daripada Celebration, kita ada Lance Charizard V dan Dark Sylveon V. Untuk video hari ni aku cuma buka satu tin. Aku akan buka daripada Dark Sylveon V. Macam biasa, kalau korang tengok, kalau korang follow aku daripada awal, korang akan tahu yang aku sekarang ni tengah buat masa set untuk Celebrations. Aku tinggal beberapa kad lagi untuk aku complete-kan Celebration aku. Jadi tanpa masa, jom kita buka Dark Sylveon V. Okay, macam aku cakap, aku hari ni akan buka daripada tin Dark Sylveon. Target aku, yang aim utama aku adalah satu saja, iaitu Charizard V. Charizard V pula, apa? Classic Charizard. Okay, buka tin Dark Sylveon. Kita nampak ada promo kat Dark Sylveon V. Okay, kita tak tepi. Dan kita ada, okay, 4 Celebration. 4 Celebration, 2 pack daripada main set. Main set Battle Style dengan V Voltage. Jadi aku akan buka daripada pack V Voltage dulu. Okay, jom kita tengok apakah yang kita akan dapat daripada V Voltage ni. Okay, ada tak kita boleh dapat Pikachu gemuk. Okay, 1, 2, 3, 4, kita letak ke depan. Aku rasa mungkin Psychic Energy. Salah, Steel Energy. Magcargo, Drone Rotom, Swoobat, Joltik, Weedle, Tylo, Sandar yang sedang apa ni, dia nak minta makan ke macam mana. Oh, Shawut. Oh, tak ada, kita tak ada Amazing Rare nampaknya. Crocodile dan ada hit, tak ada Metagross Rare saja nampaknya. Main set kita tak ada hit. Dan kita pergi ke pack yang kedua kita, iaitu pack daripada Battle Style. Biasa-biasa Battle Style ni orang cari Alternate Art Urshifu, Rapid Strike dan Single Strike. Dan aku belum pernah dapat lagi. Di kokak aku share. Okay, 1, 2, 3, 4, 4 kad belakang kita letak ke depan. Mungkin Psychic Energy, tak, Darkness Energy, Prugly, Tower of Darkness, Gordo, Macro, Horsey, Cherubi, Licky Tank, Electabuzz, Double Blade Reverse Holo. Dan ada hit tak? Tak ada. Dan Mr. Rhyme. Okay, kedua-dua pack daripada Battle Star, satu pack daripada Battle Star with Voltage tak ada hit. Ini adalah aim utama kita, iaitu Celebration. Okay, kita ada 4 pack, 4 pack daripada Celebration. Kita chong dulu, kita tak nak tengok. Dan kita akan start daripada atas ni. Pack pertama kita, adakah pack pertama kita boleh dapat classic card yang best? Okay, kita start dengan Lugia, Cosmoem. Dan apakah classic card kita? Oop, Palkia, tak ada classic card. Dan adakah kita boleh dapat Flying Pikachu VMAX? Aku dah ada kat ni, kukak aku share. Dan kita sleeve kan dia. Sekejap ya, aku check sleeve aku. Okay, sleeve pada. Okay, ni Flying Pikachu. Terbalik pula. Dapat satu hit daripada Celebration kita. Tapi kita tak dapat classic card. Kita cuba dapat Flying Pikachu je. Dan kita buka pack kedua kita, iaitu pack apa, pack Celebration kita, pack kedua daripada Team Dark Sylveon. Okay, Xerneas, Dialga, ada tak classic card kau rasa? Kita dapat birthday Pikachu lagi sekali. Aku dah pull power banyak kali dah birthday Pikachu. Pikachu Jungle dan Kokai.
Serius. Aku rasa ini birthday Pikachu aku yang kali keempat. Aku rasa. Kelima. Banyak kali dapat flame Pikachu. Dan kita ada Pikachu Jungle. Dan kita teruskan lagi dengan pack yang ketiga kita. Kedua last. Start dengan Lugia, Yowital. Tak ada Reshiram dan pun tak ada Professor Research. Maksudnya tak ada hit untuk pack yang ketiga. Dan apakah aku mengharapkan last pack magic. Pack yang keempat aku. Pack keempat ni boleh bagi aku sesuatu ataupun tidak, aku tak tahu. Kita mulakan dengan Xerneas, Kyogre. Ada tak classic card? Tak ada. Cosmog dan Solgaleo kod card. Nampaknya itu saja hit yang kita ada. Kita ada 3 hit Pikachu, Flying Pikachu V-Max dan Birthday Pikachu. Semua Pikachu. Okay. Okay. Aku rasa dah tak ada apa lagi kot. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa untuk tonton aku punya apa video next ni. Mungkin aku akan buka Learn Charizard untuk yang kedua, part 2 orang kata. Kita jumpa lagi. Ciao.